Nah, ini kalau kasusnya misalnya developing bisa empty toner karena tonernya nggak turun ke developing. Nah, ini hoppernya nih. Ini hoppernya. Ada warna kuning, biru, magenta, ini black. Jadi yang mana yang bermasalah? Nah, ini ada baut di sini satu, sama di sini satu. Jadi ada dua baut. Dua baut. Nah, kayak ini contohnya, misalnya ini udah dibuka bautnya. Ini kita tarik. Tarik ke depan dulu. Terus dorong ke bawah. Nah, karena dia ada pernya. Jadi awas pernya jangan sampai mental, dan dia harus ada pernya sama bolanya di sini untuk kontrol tonernya. Nah, ini dibersihin. Jadi ini di ini isinya, ada isinya. Wes. Nah, dia ini ada bolanya sama per. Nah, ini jangan sampai nggak ada, karena ini untuk ngatur tonernya. Kalau nggak nanti dia malah mampet. Kalau udah dibersihin, disemprot semuanya dari kerak-kerak. Nah, kayak gini udah dibersihin kan. Nah, kita masukin lagi pernya. Kita masukin lagi ke sini. Nah, ini cara masukinnya, kita masukin pernya dulu. Masukin pernya dulu. Masukin pernya dulu kayak gini. Sorry. Ini didorong ke dalam. Atau yang lebih enak kayak gini nih caranya. Ini ditekan, ditekan dulu. Itu ditekan, kita masukin. Jadi ini dipasin dulu nih. Kayak gini. Ini sambil masih saya tekan pernya. Ini kan udah pas. Ini sambil saya tekan ke dalam sambil dicopot tangan saya. Nah, baru kita tekan lagi. Ini tinggal dibaut sini dua, ya, pasang-pasangin lagi deh semuanya.